preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Halo sahabat bagi-bagi. Seperti yang kita ketahui bersama bos, hingga kini China telah mendominasi kekuatan global di berbagai dimensi. Bukan hanya soal ekonominya, namun juga soal militernya yang perlahan menjelma menjadi terkuat di dunia. Bahkan, demi membangun kekuatan militer yang kuat, China telah mengalami kenaikan belanja pertahanan untuk memulai dan melaksanakan proyek-proyek besar, sesuai dengan pengaturan pembangunan militer dalam rencana 5 tahun selama periode 2021 hingga 2025. Bukan hanya itu, karena menurut admin, negara itu juga terlihat seimbang dengan anggaran yang memadai, serta peningkatan kondisi kehidupan dan kesejahteraan pasukannya. Hal inilah yang mendorong percepatan transformasi serta modernisasi militer mereka, bos. Namun kali ini admin bukan mau membanggakan soal militer mereka, tapi soal tingkah mereka yang seenaknya. Nah, setelah konflik Natuna Utara, agaknya konflik antara China dengan Taiwan juga tak bakal berhenti dalam waktu dekat. Bahkan, akhir-akhir ini saja rasanya ketegangan semakin meningkat di tengah isu bakal terjadinya Perang Dunia Ketiga. Namun terlepas dari itu semua, ada fakta yang menarik nih bos soal kekuatan militer China, yang kini menjadi salah satu negara paling ditakuti di dunia. Hal itu tak lain karena transformasi China, sebagai sebuah negara dengan kekuatan militer besar dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sejumlah survei mendudukan China sejajar dengan Amerika Serikat dan Rusia untuk urusan militer. Karena nyaris dua negara dikdaya itu dikalahkan China bos. Meskipun begitu, nampaknya alutsista canggih milik China tersebut tak berlaku di mata Taiwan saat ini. Bahkan, pihak Taiwan terang-terangan menyebut China hanya tukang buli. Sebutan ini bukan tak berdasar bos, pasalnya sebutan ini terlontar ketika PLA China dengan lancang menerbangkan 56 pesawat militernya, termasuk jet tempur, pesawat pengebom, dan pesawat anti kapal selamnya ke daerah sengketa. Sahabat sekalian, masuknya 56 pesawat China dinilai sebagai invasi ketiga terbesar yang dilakukan negeri panda itu kepada Taiwan dalam 2 tahun terakhir. Nah, pengiriman pesawat China ini rupanya juga beralasan. Karena tercatat, jika unjuk kekuatan itu terjadi setelah Taiwan mengutarakan niatnya bergabung dengan perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik. Ya mungkin, karena China tak suka melihat negeri tawanannya itu bergabung dengan fakta perdagangan bebas terbesar di kawasan ini kali ya bos, terlebih fakta ini menyumbang sekitar 13,5% dari ekonomi global, tentu sangat membuat negeri tirai bambu kebakaran jenggot kan. Nah, jelas ketidaksukaan ini berkaitan dengan eksistensi Taiwan sebagai sebuah negara, yang sama sekali belum diakui China. Tapi ya sekali lagi, Taiwan adalah Taiwan, meskipun belum mendapat pengakuan dari China tapi mereka tetap dalam pendiriannya. Bahkan, pihak Taiwan menegaskan mereka tak akan takut jika suatu saat berperang melawan China, karena penyerangan China terhadapnya sama sekali tak berarti. Pasalnya di mata mereka, China hanyalah tukang buli dengan senjata militer canggihnya, ya admin setuju sih kalau ini. Nah, sahabat sekalian, nampaknya bukan cuma pengaruh China di kawasan yang membuat panas dingin. Karena bisa dikatakan China adalah biang keladi yang menyebabkan ketegangan antara kedua sisi selat Taiwan, dan semakin mengancam keamanan serta ketertiban regional kan bos. Nah, jika kedepannya China akan terus begini, mengganggu di kawasan, berantas mereka saja enggak sih bos, gimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar, admin pamit dulu, wassalam.